Udah nih. Wah, SOS. Saya dulu tempat saya di UI tak ada, basis tak ada. Yang ada di profile. Jadi kalau cari Allah memang tak ada, tak jumpa. Sebab dia nama tu. Itu dalam ni cerita dia Muhammad. Banyak cerita dalam Muhammad ya. Ah, Muhammad. Dia nak menyatakan zat Tuhan kita pun Muhammad. Ah. Betul kalau tak ada Muhammad, ada dalam jumpa dia tak jumpa lah. Ah, ya. Kita nak jumpa Allah kena jumpa Muhammad kan. Ah. Allah tanya Allah. Jadi dia menyatakan diri dia sebab Muhammad. Ah. Kalau sebab Muhammad cuma dia. Yelah. Tapi pelik juga, saya pernah berdebat dengan Syekh Ibu Karim ni dalam berwhatsapp lah. Tapi dia tak faham jalan saya. Saya tengok yang dia tulis tu banyak Muhammad. Tak tahu, takut dia ambil orang. Banyak cerita Muhammad dalam belakang-belakang. Tapi cakap yang dapat paling sama yang apa saya belajar. Saya pun tengok, yang saya ulas pun sama je tu. Dapat saya yang Muhammad yang ni dah cerita. Itu saya dapat daripada ibu saya ni lah. Saya 6 bulan je. Jadi saya dapat jumpa sebulan. Jadi saya dapat jumpa dia dalam 2 kali je lah. Lepas tu balik Perlis, lepas 6 bulan tu dia minum. Alah, mak kecil ni. Mana kerja pengganti. Tapi dia belajar dengan bapak dia. Tapi keturunan dia semua bab ni. Oh, tu nak bab ni? Keturunan dia semua. Dia, nama guru saya tu Abang Asyik. Bagi dia Abang Asyik. Bapak dia nama Sulaiman. Bapak saudara dia ni, Haji Hashim. Haji Hashim ni, M. Nasir, Lolok, semua belajar dekat Sudah Laut. M. Nasir, Lolok. Dekat mana? Sudah Laut. Johor Bahru. Johor Bahru. Dia Haji Hashim ni. Patut M. Nasir ada jalan tengok. Ya, Nasir nak pergi dia. Nak pergi dia? Nasir, Lolok, JJ. Oh, JJ belajar kak? Ya. Tapi JJ saya tahu sedalam mana ya. Tapi yang Haji Hashim ni dengan Piram ni satu keturuan. Oh, mungkin dia belajar dengan ni. Yang tarikh kemerdekaan tu apa? Datuk Ahmad Badawi tu. Syekh Abdul Fahim. Tu saya tak tahu pula, saya tahu memang. Tapi Pin Ramli memang ramai guru. Tapi dia dengan Hashim ni satu guru. Satu guru. Tapi dia cakap guru dia tu nama apa? Saya tak tanya betul. Pasal saya masa tu muda-muda kan. Ya ni lah yang saya cerita lepas bai'ah nama Muhammad tu, 14 kita boleh jumpa. Yang ni lah. Dia cara semua. Lepas bai'ah, semua 14 kita boleh jumpa. Dia cakap apa lepas? Kata jangan jumpa saya sebenarnya. Tak, sebelum tu. Dia cakap apa lepas bai'ah tu? Yang rahsia tak boleh buka tu. Ini rahsia apa yang dia tarikkan tak boleh buka. Sampai sekarang saya tak berani nak keluar kan. Yang pasal Muhammad juga lah. Abang Muhammad tu lah. Saya tak berani nak lepaskan pasal ni lah. Kalau yang lain macam kalau yang ayah pennya sebiar dibuka air. Pasal dia tak ada pesan apa, tak cakap apa. Kalau yang ni yang daripada Haji Hashim ni, saya tak berani. Dia lepas dia bank tu kena paling punggung, 14 lagi tak dibuka. Turun tangga tu. Yalah, Pak Muhammad lah tu. Masa saya bank dengan dia tu dapat tu. Saya dengan dia kan. Dia kata tasbih. Dia pegang tasbih. Dia dah bank. Saya masa dia habis itu saya kejam tu. Saya rasa bunyi saya ni kosong. Kiri kanan saya ni ada satu. Pada kiri kan orang. Saksi-saksi ni kan. Saya tak nampak apa. Saya fikir dunia kosong. Saya sorak. Jadi kat keliling ni pening-pening. Bunyi sepi. Dia buat dua kutuk saya. Sah. Dia orang kata kita isap. Bedroom. Sah. Kau saya satu hati. Saya rasa saya orang kosong ni saya. Tahu tak abang pergi mana tempat tu kosong sebelum ada alam ni? Abang duduk atas diri aku tu. Yang sebelum ada alam ni dia je ada. Di Muhammad tu. Kalau cerita orang Ta'ala je lah. Abang sampai situ. Sebelum ni abang pernah terfikir tak? Abang tak pernah terfikir? Kadang-kadang saya guru dah tak ada kan. Saya rasa terawang-awang kan. Tapi yang saya buat sesatunya kadang saya Macam tak lepas. Saya nak jawab apa benda yang buat terhalang pada tu. Akak masa bayar tu rasa macam tu tak? Masa mula-mula ambil dengan Raja Hashim tu, dia lah tiba-tiba ambil tu macam
orang pang-pang alam macam tu. Macam apa? Yang pang-pang alam. Ah, macam pang-pang alam tu macam... Tak ada apa? Kosong? Ya, tak ada apa tu. Atak berhantar ha. Tapi akak seorang je ada macam tu. Akak rasa akak je ada. Macam... Tak... Aku macam... Tak tahu lah macam... Dia maksud tak ya, apa macam kosong kan? Dia kosong. Maksud sebab kahwin dia, dia lagi... Umur dalam 21. 21. Tapi ambil sekali dengan abang lah. Sekali. Sentak. Perlis saya dapat dua tangki. Tapi tak rasa macam tu. Tak. Yang dekat perlis tu bapak atas saya tu dia bagi dua ya rupa dengan warna. Jadi macam rasa saya macam tak ambil tak cukup. Dia macam tak ada kepuasan. Lepas saya dapat yang perlis dari kat kulai ni empat. Semua lengkap tu. Lengkap. Ada salam, rupa, ada warna, ada kalimat. Lengkap. Pasal lima kan. Saya pegang yang ni juga lah. Saya dah pilih-pilih apa tu dekat peluang tu kampung Haji mana saya ada ambil juga daripada kawan saya nama dia Abdul Aziz bin Karim dia pun tapi saya tak ambil jazah Islam tapi dia bagi saya satu amalan pasal saya membetulkan anak murid dia usai ni daripada budak yang paling datar paling angkuh sampai jadi manusia yang baik lah saya bibit anak murid dia ni jadi dia nak ucapkan terima kasih kepada saya. Dia nak jumpa saya, tak keluar. Saya bawa lah pergi dah jumpa kan. Dia bagi saya, kau sanggup tak buat satu amalan ni? Amalan apa ya? Kalau rasa saya boleh buat, saya bawa je lah. Dia bagi saya selawat nyawa kalam. Selawat nyawa kalam macam mana? Ya, kalau kau boleh bawa, kau buatkan bismillahirrahmanirrahim sebanyak 77,000 kali, 777,777 kali dalam masa 7 hari. InsyaAllah kalau diizinkan Allah, saya boleh buat, saya buat. Saya balik, kita boleh buat. Seminggu tak ada duty, tak ada apa. Memang Allah izinkan lah, tak ada duty. Pada askan pun saya buat je. Seminggu tu saya boleh buat. Lima waktu. Satu waktu saya tu buat zikir tu 2,222 kali. Selama 7 hari kan. Sampai hari Jumaat start. Kena tutup hari Jumaat. Lepas isyak, mesti buat 7 hari. Masa tu dah kahwin belum? Belum. Ya. Dah. Saya buatlah 77,000. Baca akad dah bisik? Tak. Dia dah faham ke you? Dia faham dah? Dah faham dah. Saya kalau buat satu, saya buat satu. Akhirnya, prinsip itu pasal saya fikir banyak kekurangan ini. Saya tidak ada sesuatu yang buat sesuatu tak sempurna. Saya tak sempurna. Tapi sampai sekarang, saya rasa macam tak cukup. Gitu. Apa kata yang aku kurang? Jadi kalau saya dapat cerita, kan, boleh masuk sini ingat. Tapi mula, tak mula lambat nak lekat. Itu halangan saya. Dia banyak nak lekat lah. Jadi saya macam sesuatu halangan yang besar. Aku pergi jadi hijab pada dia. Sampai sekarang saya mencari. Aku saya jumpa dengan dia, saya datang. Tapi dah cakap mandi tu, dia cakap kena tuju sini zikir. Tak, dia sebab dia sekarang buat, dia sekarang buat zikir ni 89. Aku je, aku saya tak jaga, tak dia tak lah. Zikir Allah tu lah. Nah, zikir ni yang banyak tu. Zikir lah. Yang dekat dia buat, saya buat lah dia suruh fikir bismillahirrahmanirrahim 77,777 hari. Okey dah, saya dah okey lepas kan. Lepas tu saya pergi lah mana. Dia tengok saya salam je. Kau lulus. Apa yang dia ambil dah selawat nyawa kalam. Selawat nyawa kalam tu dia kataan Allah saja letak dalam hati. Jangan dilepaskan. Masalli Allah Muhammad ya Rabbi salli ala bin wa salli. Allah kata salam. Tengok macam makrifat ada. Macam makrifat ada. Masalah ya Rabbi salli. Tapi saya cuba lah banyak lagu dia yang tu kan. Tapi memang jadi. Nah jadi. Kalau alhamdulillah. Macam orang sakit lah pula. Buat lah terkait. Alhamdulillah lah. Tapi saya jarang nak pasal. Kecuali kalau tak desak je. Baru saya cuba. Saya jenis saya memang tak suka nak buat pasal. Saya tak nak. Masa balik besok saya tak nak ajak saya gelap. Saya tujuan tu. Saya tujuan belajar untuk mati.
Ha, ya. Ha. Jalan balik. Ha. Saya nak jalan balik sempurna bersih. Saya nak jalan nak budaya ni banyak. Kau nak buat budaya ni. Ha, betul lah. Dari tu yang Zat Tauli, Zit Tauli tadi. Ha. Saya dah bawa pegang juga. Saya kalau macam, tapi saya tak kenal lah. Saya cuma cuba. Zit Tauli tak kenal. Inilah kayu Aziz Tauli Al-Haq. Saya buat kan. Saya dapat. Sesungguhnya aku Allah yang maha dapat perkasa yang punya kuasa tiada terbatas. Zit Tauli mempunyai kuasa yang sesuai kekuasaan Allah yang tiada terbatas. Baik. Oh, jangan jangan buat gini. Oi. Iyalah. Yang sifat gagah perkasa datang. Ha. Kontak dengan so, barang tu. Kayu Aziz ke Aziz ke maha perkasa maha gagah maha perkasa. Ha. Zik tadi mempunyai kekuasaan tiada terbatas. Ha. Oh, itu boleh bau tu. Ah, saya kata pula yang Ismu Azam Aziz tu. Itu. Ya tu nama sebelum bernama Allah. Ha. Ha. Kalau Al-Haq tu nama selepas nama Allah dah. Dalam Asmaul Husna. Jadi saya taklah